Sobat pendengar, pemirsa, pendengar dan penonton ya, kayak mau siaran televisi aja. Ya buat semua, ini MD PCB yang bisa biasa saya edarkan itu udah selesai ya, kita membangun project PI Polonaise. Bentar. Nah seperti ini saya pakai IRF XXX. Maaf nggak saya publikasikan karena saya banyak pengorbanan ya buat, tapi suatu saat nanti saya bocorkan ya, belum saatnya. Nah itu belum ada sama sekali, saya yakin di seluruh dunia bahkan yang penciptanya pun belum pernah pakai IRF ini, saya yakin. Karena IRF ini jarang dijumpai sih, ini stok lama banget. Ini dulu sering dipakai buat radio jadul. Saya yakin untuk stok sekarang nggak ada ya. Dia lebih dingin. Komponen ini saya tes nggak ada, pertama kali nggak ada sama sekali yang namanya panas. Nah perlu diperhatikan banyak koplan ya, banyak koplan. Ini 33 saya nggak susah dapat, saya ganti 10 pico kita seri 3. Jadi kalau dihitung pakai kalkulator rumus seri itu udah ketemu 33 ya. Resistor ini sebenarnya nggak, kalau dibilang modif ini udah saya modif semua karena nggak, nilainya nggak sama seperti yang di rangkaian ya. Karena apa, bukannya saya semata-mata pengen jadi yang lebih dari yang apa yang sudah diciptakan, bukan. Memang adanya itu keterbatasan komponen ya, jadi saya spekulasi aja lah, paling salah meledak gitu doang. Tapi kebetulan saya pasang sampai selesai, nggak ada masalah apa-apa, langsung bisa dites dingin, kesensitivitasannya bisa dicek nanti ya. Dia nggak boleh ditempelkan di tanah waktu pengetesan, jadi dia juga ada, jadi kalau mau kalibrasi tanah ya silakan. Cuman ini saya kalibrasi udara karena di tanah itu juga respon ya, karena sangat sensitif. Lumayan sensitif lah saya bilang. Hasil suaranya halus, enggak terlalu kasar. Komponennya semuanya normal dari segi suhu, jadi bisa untuk jangka waktu panjang awet. Nah, ini seperti ini. Ini pemasangan ini kalau enggak jelas ya, saya bahas sekarang untuk pemasangan potensionya kan agak unik gitu kalau di rangkaiannya itu. Oke, saya pakai multitrun itu lebih gini. Oke. Pengaturannya lebih halus. Nah seperti ini, saya nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Jadi yang langka di komponen yang saya pasang paling ini LF357 jadul, genernya gener bagus, ini jadul juga, IRF jadul. Yang lainnya sih saya rasa sama, ini aslinya satu kok IN404, saya ganti IN4007 kalau nggak salah, karena nggak ada ya, banyak yang nggak sama ini resistornya. Cuman kan sistem resistor kan sistem toleransi, mungkin ya terbukti di sini juga toleransi, banyak selisihnya berapa ohm gitu, ada di sini nggak sama persis. Oke, untuk kapasitor sih nggak ada yang pakai toleransi, kalau kapasitor itu sesuai dengan aslinya ya. Udah itu aja, ini DC12 kita coba dulu. Oh ya, buat coil ini maaf saya tumpangin di ember karena kalau di tanah dia keganggu, mungkin di tanah ini ada logamnya, mungkin itu ada kadar logamnya. Ini output di sini kita coba colok. Ya suaranya ini seperti ini. Ini bisa kita atur halus lagi karena ini kan kondisinya seperti itu. Kalau ngetesnya pakai logam gede saya nggak heran ya, ini pakai coil. Kalau logam gede mah MK2 saya juga tembus untuk jangka tinggi ya. Jadi nggak heran.
ngetes sensitivitas itu dari ini, logam kecil, paling kecil kalau dia detek pasti sensitif. Coba. Nah, segitu bisa ngecuit dia. Kecil banget. Kita coba yang pakai yang lebih kecil. Ini kecil banget sebenarnya. Nah, ya. Ini kalau ngedetek berarti sensitif banget. Ngedetek ya. Coba tangan saya. Nah, kalau tangan nggak ngedetek. Ya, kalau tangan nggak ngedetek. Tuh. Itu HP saya aja kesini ganggu. Jadi lumayan sensitif. Ini tingkat halusnya di sini. Ini karena mendung, cuacanya mendung, jadi berpengaruh ya. Karena ini memanfaatkan frekuensi SWMW ya. Jadi sangat berpengaruh dengan cuaca, apalagi petir. Disarankan kalau musim hujan jangan main yang kayak gini. Ini sama aja kayak mainan radio sebenarnya. Oke, kebutuhan itu aja. Nanti langsung kita packing di box. Nah, ini udah saya siapkan biar tambah mantap. Untuk kumparan ini saya pakai 0,5, bukan pakai 0,3, bukan karena saya modif, memang adanya 0,5 ya. Untuk diameter lingkarannya 25, untuk jumlahnya 20, diameternya 25.